Hey gengs, kalian lagi nonton Dev Ngevlog. Devita udah lama banget gak ngevlog sejak Taman Safari itu. Devita kayak bolong-bolong ngevlognya. Jadi hari ini Devita mau do a hair transformation in term of coloring. Jadi Devita mau recolor rambutnya Devita. Devita gak tahu sih mau di color model apa. Devita akan mempercayakan langsung ke stylistnya karena pasti mereka jauh lebih expert dan lebih ngerti rambut Devita tuh harusnya diapain, diwarnain apa sesuai sama warna kulitnya Devita dan personality-nya Devita juga. Ini Devita lagi siap-siap. Devita akan naik Uber ke salonnya. Jadi ini sekarang Devita mau pesan Uber dulu. Soalnya udah hampir telat. Jadi kita pesan Uber dulu. Oke. Yeah. I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. Ini Pak ya. Iya. Makasih.
gengs, good morning. Ya, ini hari besoknya. Sebenarnya Devita tuh mau closing kemarin, tapi Devita tuh kayak habis dari salon Chandra Gupta tuh Devita kayak kesana kemari, terus pulangnya sampai rumah tuh agak malam dan Devita kayak super ngantuk banget sih. Devita langsung ketiduran. So ya, yeah, jadi intinya Devita tuh mau share ke kalian ini tuh rambutnya tuh warna apa. Jadi in case you wonder atau in case kalian kayak penasaran, jadi Devita ini warna rambutnya tuh warna ash brown. Devita nggak suka bleaching sebenarnya. Jadi Devita nggak suka nge-bleach rambutnya Devita karena Devita takut rambut Devita tuh rusak. Tapi orangnya bilang di highlight aja. Jadi stylistnya tuh merekomendasikan ke Devita untuk highlight aja rambutnya. Jadi yang di-bleach tuh cuma beberapa bagian aja supaya kayak kasih apa ya sentuhan yang berbeda gitu. Nah, untuk yang bagian bleaching itu ada 3 warna. Jadi warna bleach itu sendiri kayak warna kuning-kuning blend gitu. Terus ada warna pink sama warna ungu. I really like the result. Jadi Devita kayak suka banget sama hasilnya karena Devita gak pernah kayak gini. Devita selalu satu warna. Devita gak pernah di bleaching. Ini pertama kali yang Devita di bleach. Itu pun di highlight. Jadi ya jadinya seperti ini. Devita kayak suka lihat warna pinknya. Kayak gitu. Terus harganya tuh kemarin 1,6 sekian harganya. Jadi itu termasuk cat rambutnya, highlightnya, dan cuci blownya yang seperti ini. Yuhu. So I really like the result. Ini sekarang Devita mau siap-siap lagi. Devita mau ke Chandra Gupta lagi karena Devita mau nge-style rambutnya Devita. Jadi semuanya di-styling gitu. Karena Devita nanti jam 11 itu ada acara bareng sama Lastic, but I don't think Devita akan ngevlog di sana. Jadi kayaknya Devita nggak akan ngevlog di sana. So ya. Yeah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Kayak misalnya di mana salonnya di Chandra Gupta. Pokoknya kalau misalnya kalian punya pertanyaan apapun, kalian bisa komen di bawah. Devita sebisa mungkin akan balas as soon as possible. So yeah, I hope you guys enjoy this video and please click thumbs up if you like. Please you can share it to your friends and last but not least subscribe to make my day. Bye bye. Iya nih muka baru bangun. Jelek. Enggak lah ya, enggak jelek.